Ya, saatnya makan siang ya teman-teman. Makan siangnya biasa disiapin dari mertua ya. Hari ini mertua gak masak karena sibuk, jadi beli di luar. Oh ya, ini Nadia punya. Iya, itu juga. Nah, how na tengsha ha? Memehnya, si caca selangnya kan hari ini enggak. Xiao Yuyu enggak berangkat sekolah ya, karena batuk. Ini ya paha, terus ini apa lagi ini? Enggak tahu ini. Pokoknya kayaknya daging kalau enggak salah. Nah, ini ada cumi-cumi dan pocai, sayur bayam. Bayamnya Chinese ya, pocai. Kalau di Indonesia apa ini namanya? Aku selama di Indonesia belum pernah masak ini, belum pernah lihat sayuran seperti ini. Ya. Tapi kalau di Taiwan namanya pocai. Ya, saatnya makan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Isna di Liao's Family di Taiwan Channel. Nih, kembali lagi ya. Ada aku ya. Dan si Meme, bukan Meme, sekarang udah jadi San Cece. Ya seperti yang tadi aku bilang, ini ada makan siang, makan siang dari mertua ya. Jadi sekarang aku mau makan dulu, sebelum makan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, suami aku sekarang lagi ada di bawah, baru aja pulang. Ini apa? Mertua aku, percaya. Mimi mau makan nggak sayang? Nana cuci. Nana. Baik. Cuci那个陈手，那个新宇啊。 你再照一下。 没事。 Mata aku kalau lihat, kamu lagi bikin video ya. Langsung pergi. Ya. Malu ya teman-teman, jadi maklum saja ya. Oh, kalau ada dompet itu semua kartu dikeluarin. Kayak tadi itu cecehnya mau pergi ke rumah sakit itu, ke klinik ya, mau periksa dokter. Sekarang sama bapaknya keluar ya, mau periksa dokter. Kirain ini kartu asuransi mereka, asuransi kesehatan. Nah, aku ini apa, hilang. Alhamdulillah nggak hilang ya, aku nggak masukkan ke sini. Biasa ini dimainin sama si Meme ya, takutnya hilang. Tadi bilang dimarahin sama suami aku. Apa dompet itu jangan dikasih sama anak kayak gitu. Takutnya hilang. Tapi untung aja bukan, enggak hilang ya. Cuman aku taruh di tempat lain. Oh ya, suami aku tadi itu pergi ke apa ya, kayak catatan sipil apa gimana ya, masukin namanya si Meme ya, si baby, ke kartu keluarga ya. Namanya Liao Jia Xuan, dipanggilnya Xiao Xuan, Xuan Xuan, Jia Xuan, pokoknya bisa aja gitu. Kalau dia Mandarinnya ini si Angel, Mandarinnya itu Liao Xin Ai, Xin Ai, Ai, 就是我爱你的 Ai, 就是 ya Ai, cinta ya. Yang dipanggilnya Xiao Ai apa Xin Ai gitu bisa. Jadi ya, begitu ya teman-teman. Untuk Indonesianya, aku belum mikirin. Bukan belum mikir, aku belum memutuskan nama yang bagus untuk si Jia Xuan ya. Lagi dipikir-pikir mana yang tepat begitu ya teman-teman.
Miminya udah makan. San Cece udah makan ya. Jadi dia tuh nggak mau makan. Udah emaknya aja yang makan. Ya ada kabar bagus juga nih. Kita itu mendapat apa ya, kayak sumbangan apa gimana sih, bukan ya, bukan sumbangan sebenarnya, kayak hongpao gitu dari pemerintah. Alhamdulillah totalnya itu sekitar 30 juta teman-teman, alhamdulillah ya. Ini yang 15 juta itu karena memeh, lahiran memeh ya, dikasih 30 ribu. Kalau nggak salah minimal ya 30 ribu. Soalnya ada yang bilang 45 ribu dolar. Tapi kalau nggak salah sih 30 ribu doang ya. Ya sekitar 15 juta. Itu kayak hongpaonya si Jia Xuan lahir ya. Kompensasi lah. Nah yang sisanya itu hongpaonya dari kelebihan pajak Taiwan. Jadi setiap orang itu baik kecil maupun dewasa maupun tua dikasih per orangnya itu 6.000 dolar ya teman-teman. Jadi kita 5 orang dapat total itu 30.000. Jadi ya 15 juta ya. Alhamdulillah. Kenapa ada kayak gitu? Kalau di Taiwan itu begini, pajak, kalau kelebihan pajak misalkan ya, pemerintah tahun ini menargetkan pajak kira-kira dapat berapa gitu. Misalkan dimisalkan 30M. Nah, kalau udah nyampe melebihi 30M, biasanya itu dibagi-bagikan ke masyarakat gitu. Karena di sini itu apa-apa pajak. Ya. Jadi alhamdulillah, walaupun aku nggak bayar pajak ya teman-teman, aku masih warga Indonesia, tapi karena menikah dengan orang Taiwan ya dikasih, alhamdulillah. Terus tambahan lagi setiap bulan dikasih, Jia Xuan dikasih 7.000. Ya Taiwan itu lumayan ya, apa ya, ke masyarakat itu benar-benar baik kayak gitu. Walaupun ya apa-apa serba mahal sih teman-teman. Habis ini mau mandiin memang. Nah, Jia Xuan, mandiin Jia Xuan.发烧药，这个是正常的感冒药，这是流鼻水那些。 练习卷，拿出来通通看一遍，看熟了，我把那个从来没学过的那几个字，课文上面的生字，通通练熟了，怎么造词，怎么造句，懂不懂？ 对啊，因为真一回来，在那边玩，手机，你可不可以回来就是休息，看书，可不可以？可不可以？你看你们班的每次考第一名、第二名那几个，然后在家一回家都要手机，就算有手机，他们也是先把功课，先把什么东西先弄好来啊。 Ya ini Meme baru ini ya mandi terus. Oke. Cuci. Oke. Sudah selesai. Kuai dian qu. Kuo zao dai hao.
Ah, si Caca Syakila mau ke warung dulu. Nah, ini habis mandi ya. Habis mandi nyusu, terus tidur lagi ya. Ya teman-teman, udah kegiatan sorenya udah selesai ya. Sekarang udah jam 6. Terus udah enggak ngapa-ngapain lagi ya karena udah makan malam juga. Terus habis ini istirahat aja gitu. Ah ya, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.